Pertemuan TGB Tuan Guru Bajang dengan Abah Aos. Lalu siapa itu TGB? Sehingga Kyai Irfan sampai mengabadikan momen tersebut. Melansir dari inews.ncb.id, TGB merupakan cendekiawan muslim, ulama tafsir Al-Quran, pemimpin organisasi masyarakat, dan juga politisi yang pernah menjabat gubernur NTB, Nusa Tenggara Barat, selama dua periode, yaitu tahun 2008 sampai 2013, 2013 sampai 2018. Ini secara berturut-turut. Di TGB itu, politisi, ulama juga, dan mantan gubernur selama dua periode. Sebelum menjabat gubernur, TGB, yang nama aslinya adalah Muhammad Zainul Majdi, pernah menjadi anggota DPR pada masa jabatan 2004 sampai 2009 yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan atau Komisi 10. TGB lahir pada tahun 1972 bulan Mei tanggal 31 di Pancor, Selong, NTB. Jadi asli orang Nusa Tenggara Barat. TGB Muhammad Zainul Majdi adalah putra ketiga dari pasangan HM Jalaluddin, seorang pensiunan birokrat pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, dan Hajah Rauhun Zainuddin Abdul Majid, putri pertama dari Al-Maghfirlahu Maulana Asy-Syeikh TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, atau sering disebut Tuan Guru Pancor, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Wathon, Madrasah NFDI, NFDI, dan pendiri pesantren Darun Nahdlatain. Itu sekilas tentang profil dari Tuan Guru Bajang yang bertemu dan mendapatkan talqin zikir dari Abah Aos. Sekilas. Pemirsa ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan hakiki. Ada info yang menarik, info terbaru yang diposting oleh Kyai Haji Irfan Zidani di akun sosial media Facebooknya pada Selasa 17.01.2023 di Banda Aceh. Seperti ini infonya, setelah pertemuan yang tidak kebetulan dengan Tuan Guru Bajang atau sering kita dengar TGB di bangku pesawat Batik Air dalam perjalanan ke Banda Aceh pagi ini, TGB datang menemui Sayyid Abah Aos qaddasallahu sirruh untuk ikut bersama sholat subuh. Jadi sholat subuh berjamaah dengan Abah Aos di Aula Hotel Kriad Banda Aceh. Setelah mengambil hak talqin zikir pukul 6.14.38, diamanahkan tugas berat tapi mulia sebagai petani pohon anti gempa TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Jadi Tuan Guru Bajang diangkat menjadi wakil talqin Abah Aos di Banda Aceh. Sekian informasi luar biasa hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.